Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Bertajam, Malaysia Utara, di sebelah barat daya. Dan terima kasih kerana menyertai kursus saya, iaitu Dr. Lee's Method Dui Bahasa, iaitu buku ini yang telah saya terbitkan pada tahun ini juga. Dan dalam buku ini mempunyai 40 bab. Jadi sekarang kita di bab yang kelima. Saya akan memuat naik setiap soalan dan setiap muka surat dalam buku ini sampai ke penghabisan. Okey. Dan selepas saya memuat naik 40 bab, maka saya akan fokus kepada live. Jadi jikalau kamu mempunyai soalan ataupun tajuk-tajuk tertentu yang ingin saya berbahas atau memberi ulasan dalam YouTube channel saya, silalah kemukakan soalan kamu, topik kamu di bahagian komen. Dan saya akan kumpulkan semua soalan, semua topik dan bahaskan di live saya nanti. Selepas bab ke-40. Jadi sekarang saya berusaha secepat mungkin memuat naik video, tetapi tidak jadi juga kerana saya ada kelas-kelas yang tertentu yang harus saya mengajar. Jadi kadang-kadang kesuntukan masa, terlalu sibuk. Tetapi saya sangat suka memuat naik video-video saya. Saya sangat suka. Saya anggap sebagai hobi saya. Baiklah, di sini kalian boleh melihat di papan putih di mana saya telah tulis WhatsApp saya, 019-7878-299. Silalah WhatsApp kepada saya jikalau kamu ingin membeli kedua-dua buah buku ini. Level 1, semua dalam bahasa Inggeris level 1, tetapi saya telah memuat naik video dari soalan pertama hingga ke penghabisan 38 bab di YouTube channel saya. Ada, kalau saya tidak silap, 3 bahasa, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Cina. Dan kini saya sedang memuat naik buku ini, level 2. Dan buku ini ada 40 bab. Tapi saya hanya memuat naik dan mengajar dalam bahasa Melayu sahaja. Okey, saya tidak mengajar dalam bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Kerana saya rasa kita semua memahami juga bahasa Melayu. Jadi saya rasa ini tidak menjadi satu masalah. Gunakan satu bahasa dan saya juga boleh menjimatkan masa saya juga. Okey. Jadi jikalau kamu ingin membeli kedua-dua buah buku ini atau satu sahaja, silalah WhatsApp lah kepada saya. Dan jikalau kamu ingin belajar speaking, video saya sangat menarik sebab saya kemukakan ayat ataupun perbualan ataupun soalan saya kemukakan dalam bentuk penulisan dan bentuk percakapan. Sebab cara kita bercakap dan cara kita menulis itu tidak sama. Jadi kamu bolehlah menonton TikTok saya. Ini kedua-dua akaun saya. Jadi suka hatilah ke akaun yang mana, kamu boleh belajar di sana juga. Dan baiklah, saya juga ada kursus terutama kepada sesiapa yang ingin mengajar. Mengajar sama ada anak sendiri, jiran tetangga ataupun di pusat tuition, pusat pusat institusi bahasa atau pusat tuition kamu ingin mengajar bahasa Inggeris dengan cara yang tepat, cara yang baik, bolehlah sertai kursus saya. Saya bekalkan buku dan latihan juga. Okey, jadi sama jugalah WhatsApp kepada saya, 019-7878-299. Okey, baiklah. Jikalau kamu atau kalian mempunyai buku ini, silalah buka
buka buku ini ke muka surat 12, lesson 5, singular and plural nouns. Singular maksudnya satu, plural maksudnya lebih daripada satu. Jadi untuk menunjukkan sesuatu, seseorang, seekor binatang, sesuatu benda atau sebuah tempat, kalau satu di hadapan kita letakkan a atau n, contohnya a book and apple. Kalau lebih daripada itu a dan n kita tanggalkan, kita tidak mau. Kita terus tambah s kepada buku, books ataupun apples, tambah s. So hari inilah kita di latihan ini. Oke, jadi latihan ini sebelum video ini saya telah memuat naik juga, tetapi hanya sampai exercise 2 sebab lesson ini ada banyak, ada 4 bahagian, exercise 1, 2, 3 dan 4. Jadi papan putih ini tidak cukup tempat. Jadi saya hanya tulis jawapan, itu pun hanya dapat menulis exercise 1 dan 2 sahaja. Ini exercise 3. Yang dalam merah itu adalah jawapan. Jadi saya keluarkan dalam bentuk carta. Jadi singular kalau way, plural ialah ways tambah s. Jadi ya, bahasa Inggeris beginilah. Jangan kalian fikir bahwa kalau why mesti tambah s. Itu setakat sekolah rendah. Waktu kita mengajar sekolah rendah, kerana mereka tidak memahami atau tidak belum lagi menguasai banyak perkataan, maka kita tidak bolehlah cakap why pun boleh tulis s. Contohnya way menjadi ways tambah s. Biasanya kita ajar yang umum dulu. Biasanya why kita buang dan kita ganti dan gantikan dengan ies. Contohnya lorry, lorries. So kita jarang kemukakan ini sehingga pelajar sudah menguasai banyak perkataan, maka kita boleh tambah. Ada juga perkataan di mana ia berakhiran dengan y, tetapi kita tidak buang y itu, kita terus tambah s sahaja. Contohnya boys, monkeys, donkeys ataupun ini ways, cara. Kita tidak buang y. Kita kekalkan y dan tambah s. Oke? Valley, valleys sama juga. Valley ialah apa? Lembah. Jadi lembah itu di antara dua bukit. Tanah di tengah-tengah, lembah. Itu kita tambah s juga. Cry, cries. Cry di sini bukan menangis. Tangisan. Kata namaan, bukan kata kerja. It's not a verb, it's a noun. So cry menjadi cries. Y buang, tukar ke IES. Tapi memang ini kalau kita tulis sebagai verb sama juga, cry menjadi cries. Fly menjadi flies. Fly, lalat. So kalau banyak Y kita tidak mau, kita buang, kita ganti dengan IES bermaksud banyak. Foot, feet. OO biasanya tukar ke II. Foot sebelah kaki, feet dua belah kaki. Half, halves. F tukar ke VES. Roof, roofs. Jadi bukan semua F tukar ke VES. Ada juga perkataan yang berakhiran dengan F tapi kita tambah S sahaja. Roofs, bumbung rumah. Cliff, cliffs. Sama juga F tambah S. Cliff itu apa ya? Di tepi laut, batu-batu yang sangat tinggi seperti bukit begitu, tetapi dia dalam bentuk batu. Saya terlupa dalam bahasa Melayu panggil apa. Tooth, teeth, O-O-E-E. Tooth itu kita tahu, gigi. Kalau sepuntung sahaja tooth, kalau banyak teeth. Leaf, leaves. Leaf itu daun. Kalau satu sahaja berakhiran dengan F, kalau banyak F itu kita buang dan tukar ke VES.
Sheep, sheep. Kambing biri-biri tidak tambah S. Kekal. Jadi a sheep, many sheep. Jangan tambah S ya. Louse, lice. Apa itu louse ya? Kalau tikus, mouse. Banyak mice. Louse, lice. Louse ialah kutu. Kutu yang berada di kepala kita. Bukan kepala saya ya. Jadi seekor kutu, a louse. Kalau banyak, many lice. Shelf, shelves. Shelf itu rak. Rak buku. Kita letakkan buku di atas. Kalau banyak F itu kita buang dan kita gantikan dengan VES. Men, men. Kalau saya sebut men, men. Tetapi kita juga mendapati bahwa ada juga guru yang mengajar men, men. Okay, saya terima. Kerana kita mesti ingat, kita menggunakan, di negara kita, bahasa Inggeris itu bahasa kedua. Jadi kita tidak, kita mesti memahami pelajar. Kalau saya cakap men, men, maka susah untuk pelajar menulislah. Jadi kadang-kadang terutama sekolah rendah, guru-guru cakap men, satu. Dia terus tulis M-A-N. Kalau cikgu cakap men, terus dia tulis M-A-N. Saya terima, is okay. Proof, proofs. Proof itu bukti. F tambah S sahaja. Jangan kamu tukar ke V-E-S. Hero, heroes. O tambah E-S. Hero kita tahu, pahlawan. Monkey, monkeys. Tadi saya sebut white tambah S untuk monkey. Boy juga, donkey juga. Life, lives. Life itu nyawa. Jadi F-E terus buang, tukar ke V-E-S. City, cities. City itu bandaraya. Y tukar ke I-E-S. Hoof, hoofs. F tukar ke, tambah S. Hoof kamu tahu, kaki kuda. Bahagian yang dia berlari kakinya. Exercise 4. Satu tukar ke banyak. Seorang kanak-kanak, a child. Kalau empat orang kanak-kanak, four children. Bukan children, tapi children. A donkey, seekor keledai. Kalau banyak, many, ataupun di sini, five donkeys. A chief, two chiefs. Tambah S. Jangan tukar, buang F dan tukar ke VES, tidak. Chief itu ketua atau ketua kampung. A dwarf, F tukar ke, tidak tukar, kita terus tambah S, dwarfs. Dwarf itu orang kerdil, seperti Snow White and the Seven Dwarfs. Snow White dan tujuh orang kerdil. And ox, six oxen, seperti children, tambah en di belakang. Ox itu lembu jantan. A knife, three knives. F-E, buang, tukar ke V-E-S seperti ini. Seperti, yang mana ya? Ya, seperti ini. F-E, buang dan tukar ke V-E-S. Sebab itu saya sangat suka papan putih, walaupun dia caranya tradisional. Kita boleh lihat, dan saya boleh gunakan jari saya untuk menuju kepada perkataan itu. Saya masih tidak berapa biasa menggunakan slide sahaja. Slide pun saya pandai menggunakan juga, sebab saya juga mengajar dengan bahan itu, slide ataupun Zoom, di mana kita share dokumen, saya biasa juga. Tapi bagi saya cara ini paling best. It's the best, you know. Kita boleh terus tunjukkan orang. A deer, nine deer. Jangan tambah S. Deer dan sheep jangan tambah S. Deer itu rusa. Seekor, a deer. Banyak, many, tetapi deer juga. Okay? A story, many stories. Y buang dan tukar ke IES. A toy, four toys. Lagi satu. Toy, boy, way, monkey, donkey. Terus tambah S. A boy, eight boys. A calf, three calves. Anak lembu. F buang, tukar ke VES. A woman, four women. Okay. M-A-N tukar ke M-E-N. A thief, two thieves. Thief itu pencuri. F buang, tukar ke VES. A wife, two wives.
istri. FE buang, tukar ke VES. A lorry, 10 lorries. Yang ini Y mesti buang dan tukar ke IES. Oke? Okay? Baik, mungkin kamu akan bertanya saya, Dr. Lee, bagaimana saya tahu tambah S atau tambah VES? Mungkin saya boleh tahu apa yang kamu atau kalian sedang berpikir. Jawabannya senang sekali. Yang ini sudah disenaraikan dalam tata bahasa Inggris. In grammar, this is already fixed, sudah ditetapkan. Kita boleh pergi ke Google, kita type singular and plural nouns, keluarlah senarainya. Jadi, nomor satu, kamu hafal. Nomor dua, kamu biasakan diri membuat. Banyak melihat, kamu akan tahu, yang ini Y mesti tambah S. Yang ini Y kena buang, tukar ke IES. Tidak ada cara lain. Melainkan kita hafal, melainkan kita banyak buat latihan dan banyak mendedahkan diri kepada bahasa Inggris. Itu sahaja. Tidak ada rahsia yang lain. Dan tidak ada cara yang lain. Sebab apa? Ini sudah ditetapkan, bagaimana kita tahu tambah S atau tambah IES atau IES? Kita tidak tahu. Sebab apa? Ini sudah disenaraikan dalam tata bahasa. Maksudnya kita mesti tahu dan kita mesti ikut. Kita tak boleh guna, tidak ada cara. Oh, ini mesti S English ya. Anda jarang ada mesti. Ada tetapi jarang lah. Okay? So jawaban saya begitu. Saya fikir mungkin otak kamu sedang berpikir begitu. So saya beritahu sahajalah. Okay? Jadi setakat ini sahaja. Sila beri saya like, share dan subscribe. Nah, sehingga kita berjumpa di lesson 6. Selamat tinggal.